Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam Semoga hari ini hari yang Allah subhanahu wa ta'ala berkahi buat kita semua teman-teman sekalian Allah di Allah panjangkan umur kita dari atas ketaatan Dan juga Allah maafkan dan mengganti semua dosa-dosa kita menjadi pahala Allahumma amin Serta Allah juga selamatkan kita dari segala fitnah Dari segara marah bahaya dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seluruh dunia ini dan khususnya Indonesia dari corona dan Allah kembalikan kehidupan normal seperti biasa lagi dan semoga orang-orang yang telah melalui uh, corona ini dengan ujian mereka sakit Allah catatkan sebagai tambahan pahala buat mereka dan juga semoga saja orang yang meninggal dunia dicatat sebagai syahid Allahumma amin. Baik kita akan melanjutkan teman-teman sekalian seperti biasa di hari Kamis dan kita sudah mulai pertemuan pertama ya di bedah buku ini. yaitu wanita muslimah inilah surgamu yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Jarullah Alu Jarullah ya. Syekh Abdullah bin Jarullah Alu Jarullah ya. dan kita sudah uh, membahas bahasan pertama ya bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menikah dan cara bergaul beliau dengan keluarganya kita akan masuk lanjutan bahasan selanjutnya yaitu masalah adab menikah ya itu yang ditulis subjudulnya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman beliau mengangkat dalil dalam masalah ini dalam surah Ar-Rum ayat 21 rajim wa min ayatihi an min anfusikum ilaiha mawaddatan wa inna fi yatafakkarun Artinya dan di tanda-tanda kekuasaannya Allah ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanlah di antara di antaramu merasa kasih dan sayang. Ya sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir. Kata beliau, ayat di atas sudah menunjukkan hikmah sebuah pernikahan yaitu untuk memperoleh ketentraman jasmani dan juga rohani serta demi terciptanya cinta dan kasih sayang antara pasutri atau pasangan suami istri. Ya. Jadi sampai sini itu dulu penjelasan tentang masalah umumnya ayat tadi. Saya juga ingin menambahkan teman-teman sekalian tentang apa yang kita bisa ambil dari ayat ini. Mungkin tentu diantara Anda yang hadir acara kita ini sudah lama menikah, sudah sepuh. Ya. Mungkin Anda mengatakan untuk apa membahas lagi masalah adab menikah. Sebenarnya teman-teman sekalian, banyak orang subhanallah tidak maksimal dalam meraih pahala dalam rumah tangganya. Ya. Padahal interaksi suami istri, senyum sesama suami istri, saling bercumbuan, ya, bersalaman, e, memaafkan, memenuhi kebutuhan, ya, memuaskan, dan segala macam jenis yang berhubungan dengan kebutuhan interaksi lawan jenis, kayak melihat yang indah, mengucapkan kata-kata rindu, sayang, cinta, segala macam, kemudian meraba, ya tadi saya bahas akan mencuci, cumbuan, sampai pada tingkat meletakkan kemaluan di kemaluan, semua itu halal. Dan bagian daripada ibadah, saya ulangi lagi, itu semua adalah halal dan bagian daripada ibadah. Banyak sekali pasutri tidak memaksimalkan masalah ini karena faktor pertama mereka bukan niat ibadah pada saat menikah. Ini faktor utama kenapa banyak teman-teman yang berumah tangga kemudian jenuh setelah berjalan rumah tangganya di hari pertama, pekan pertama, bulan pertama, anggaplah tahun pertama mereka masih romantis. setelah itu mulai kendor, turun dan seterusnya. kenapa? karena mereka bukan niatkan ibadah, niatkan hanya sekedar suka saja. jadi kapan ada satu saja faktor yang membuat rasa suka itu hilang? contoh misalnya kekecewaan yang terjadi karena sikap, karena karakter ya e, dari pasangan sudah cukup membuat kendor cinta itu. kemudian juga mungkin dia e, punya tontonan-tontonan yang misalnya si istri punya tontonan melihat laki-laki yang kekar, lebih ganteng, lebih putih, lebih segala macam atau dia berinteraksi ya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau melakukan syara-syarih dia tidak akan buka pintu itu. Dia buka misalnya pintu kemaksiatan tersebut sehingga dia tonton ini, tonton itu meniat orang yang lebih menurut gambaran dia lebih baik daripada pasangannya. Padahal itu cuma semu. Ya, itu bukan sesuatu yang nyata. Yang nyata pasangannya di depan matanya sekarang yang halal jadi juga dengan seorang laki-laki sibuk melihat wanita lain akhirnya jadi membuat dia jadi dingin dengan istrinya. Kan bisa terjadi karena itu. Ini disebabkan karena faktor tadi. Ya. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala mereka menikah. Tapi kalau karena Allah subhanahu wa ta'ala dia sedang mengejar pahala dari pasangannya maka akan berbeda. Pandangan dia tentang kekurangan pasangan adalah ajang dakwah bagi dia. Ajang dakwah dari dia. Jadi bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menjauhi, Ya bukan untuk memutus hubungan, tapi bagaimana kekurangan pasangan itu dijadikan sebagai ajang dakwah buat dia. Kecuali memang si pasangan ini sudah terlalu fatal ya. Dalam arti kata fatalnya di sini dia sudah sampai pada tingkat melakukan uh, kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perselingkuhan yang luar biasa gitu ya, yang membuat pasangan kecewa gitu kan. Interaksi sama lawan jenis yang memang tidak boleh secara syari misalnya, atau yang sejenisnya lah ya. Uh, seperti istri menghubungi laki-laki yang bukan mahram tanpa izin suaminya, ya. tanpa alasan yang jelas gitu ya, tidak ada tidak ada sesuatu mungkin ada orang misal rumahnya kemasukan perampok seorang wanita, terus kemudian dia tidak bisa apa-apa dia harus teriak panggil tetangganya ada tetangga masuk laki-laki bela dia itu berbeda, tapi kalau hanya sekedar mau konsultasi dokter mau konsultasi sama teman mau reuni mau coba-coba uh, wa semua hal yang merusak ya hal tersebut gitu kan jadi ya, ini, ini, kalau orang niatkan kena syari nggak mungkin dia melakukan itu dia pasti akan menolak semua itu dia karena dia tahu itu tidak boleh dalam agama gitu. semoga Allah memaafkan orang, -orang pernah lakukan, tapi ini contoh hal-hal yang bisa merusak gitu jadi banyak orang jadi dingin dalam rumah tangga karena faktor ini pertama bukan karena syari yang kedua tadi dia membuka pintu kemaksiatan karena kalau dia buka pintu kemaksiatan maka akan tertutup pintu-pintu kebaikan ini seperti minyak sama air, tidak bisa ketemu. Ya. Kalau Anda betul-betul menikmati pasangan Anda yang halal, selesai sebenarnya. Tapi kan orang banyak membuka pintu-pintu menikmati yang tidak halal bagi dia. Allah ya Semoga Allah maafkan kalau ada yang salah. Tapi kita bicara sekarang, setiap kali kita belajar, untuk kita terapkan sekarang ke depan. Kemudian juga ada faktor yang lain, misalnya campur tangan keluarga yang terlalu jauh. Ya. E, orang tua, mertua, ya. sehingga akhirnya membuat menjadi... Dingin gitu kan, menjadi orang yang tidak, tidak anu lagi apa namanya, e, ibu mertuanya terlalu mencampuri tentang anak mantu perempuannya, atau mertuanya terlalu mengatur anak mantu laki-lakinya, sehingga membuat tidak nyaman. Dan itu banyak sering terjadi begitu ya, di mereka datang bukan bertamu, tapi mereka datang untuk mengobak, namanya ngobok mengob, 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 ya, merusak tatanan antara suami istri yang sudah terbangun. Misalnya pola makan, pola tidur, penataan rumah gitu ya. Boleh memberikan masukan di saat diperlukan. Tapi bukan mengatur. Bukan mengatur sehingga membuat kita tidak nyamanan gitu ya. Nah, ini contoh saja gitu. Harusnya ini lebih hati-hati dan uh, diperhatikan ya. Baik. Uh, jadi rumah tangga itu akan menjadi sangat indah sebagaimana Allah janjikan di sini ya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dia menciptakan dari dirimu sendiri istrimu. Ya, maksudnya bukan dari golongan jin, bukan dari hewan. Cenderungnya kita kepada lawan jenis kita sama manusia. Jadi, kalau ada orang keluar dari sini tidak normal, ya. suka hewan, suka uh, manusia, atau suka sesama jenis, ya. di sini dikatakan dari jenis kita, maksudnya dari anak Adam, tapi lawan jenis, laki-laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki. Tujuannya adalah dites kuno ilaiha agar kau merasa tentram padanya tidak akan pernah ada ketentraman teman-teman kecuali kembali ke potongan awal ayat ini wamin min ayati, dan tanda-tanda kebesaran Allah berarti harus ikuti peraturan Allah baru dia menjadi litaskunu ilaiha untuk kita merasa tentram padanya kapan kita menikah dengan wanita salihah laki-laki salih kita akan merasa ketentraman ya, gitu karena yang ada hanya ketaatan kepada Allah dia akan jauhi kemaksiatan dan kita tahu ketaatan semuanya baik jujur amanah tanggung jawab ya bersedekah, solat dan segala macam berpuasa, berzikir, berdoa, baca Al Quran dan semua yang dilarang keburukan, ya seperti bohong, menipu, ya selingkuh dan segala macam halin, ya seperti itulah. Kemudian, jadi tujuannya itu untuk sakan atau untuk ditas kunu ilaiha untuk merasa tentram pada pasangan harus bumin ayatih dari tanda-tanda kebesaran Allah, maksudnya mengikuti syariat Allah SWT. Wajahal bayin aku mawadat Plus lagi dijadikan diantara kalian ya rasa kasih dan sayang. Artinya saling mengalah, saling membahagiakan, saling memberi, saling memaafkan, gitu ya. Dan Allah ingatkan lagi di akhir ayatnya, Inna fida di ayatin di kaum Sebenarnya, sebenarnya pada pada kejadian itu, ya betul-betul terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir. Jadi saat anda lagi berdua dengan pasangan, Kemudian pasangan anda ini uh, melayani anda, ya, bercanda dengan anda, ya, memenuhi kebutuhan anda. Berarti ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik, di sini beliau ingin menitikberatkan beratkan tentang masalah di antara adab pernikahan yang perlu diketahui adalah sebagai berikut. Bicara setelah menikah. Yang pertama, merayu istri saat hendak berhubungan intim di malam pertama dengan ucapan lembut, santun, dan penuh kasih. Bermula dari itu, gitu kan. Karena umumnya perempuan biasanya masih merasa takut, gitu kan. Maka dicairkan suasana oleh si suami. Dan juga tidak ada salahnya kalau sudah berjalan rumah tangga ini kan di malam pertama, kata beliau. Tapi kalau di malam-malam selanjutnya, maka boleh saja istri malah lebih ideal kalau istri itu yang memulai istri dia yang menawarkan diri ya, istri yang berdandan istri yang memuaskan suaminya karena dia tahu suaminya sudah capek kerja di luar ya karena kalau kesian sekali laki-laki kalau dia sudah dia sudah setengah mati kerja di luar kemudian sampai ke dalam rumah dia juga harus istri harus urus lagi istrinya atau merayu istrinya gitu kan tapi di awal berhubungan intim awal berhubungan mungkin karena masih khawatir masih takut nanti takut dinilai terlalu kelincahan dan segala macam maka si suami memulainya dengan untuk ucapan lembut, santun dan penuh kasih sayang. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, tidak layak seorang laki-laki itu menjadi seperti seekor serigala yang kelaparan yang langsung menyerang istrinya gitu kan. Nah tapi dia mencairkan suasana supaya bisa lebih menikmati ya. Kemudian yang kedua dianjurkan meletakkan tangan di bagian depan kepala istri dengan mengucapkan di ubun-ubun kepalanya ya. Kalau anda yang sudah terlanjur melalui rumah tangga dan belum membaca doa ini, belum terlambat. Anda coba terapkan. Ya. Dan karena makna doa ini dalam sekali gitu. Apa, yang di, apa, apa, isinya perhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan -me -me masanya dalam hadis riwayat Abu Daud dengan sana Sahihnya Bismikallahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa audu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi Artinya dengan namamu ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mendapatkan kebaikan dan kebaikan yang menjadi perilakunya. Maksudnya kebaikan perempuan ini, sebagai istriku, dan kebaikan sikap-sikapnya. Dan aku memohon perlindungan dari keburukan dan keburukan yang menjadi perilakunya atau sikapnya. Jadi, artinya supaya yang ada hanya kebaikan saja. Ini sunnah Nabi SAW dan banyak sekali suami tidak jalankan masalah ini. Yang ketiga disunnahkan untuk pasangan suami istri agar melakukan sholat dua rakaat karena sunnah ini diamalkan oleh para salafus sahabe. Sebelum hubungan intim masuk di kamar, ya makan malam pertama, maka sunnahnya udu sholat dua rakaat boleh sendiri sendiri boleh berjamaah, ya diniatkan sholat yang disunnahkan Nabi di awal pernikahan. Uh, maka ini diniatkan dalam hati seperti itu. Lalu anda sholat minta kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalaupun istrinya nggak bisa, ya, maka suaminya minimal mewakili masalah ini. Dan ini berlaku hanya di awal hubungan intim ya. Bukan setiap kali mau hubungan intim sholat gitu. Kemudian yang keempat, dan ini dilakukan setiap kali berhubungan intim selama Anda bersama dengan pasangan. Ya. Yaitu ketika hendak melakukan hubungan intim, mengucapkan doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannib, jannibna syaitana jannib syaitana ma Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan. Wajannib syaitana ma razaqtana. Dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis itu disebutkan lanjutannya. Kata Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam. Fa in syaitanun abada. Dengan doa itu, bila ditakdirkan keduanya memiliki seorang anak, anak itu tidak akan dapat dicelakai oleh setan selama-lamanya. Ini adalah masalah penting yang tidak boleh diremehkan, kata beliau. Karena bisa menentukan kesolehan seorang anak dan terpelihara dari gangguan syaitan. Jadi mula dari situ, dari doa. Nah, di sini sebagian ulama juga menitik beratkan, walaupun istrinya sedang tidak subur. Kan kita tahunya pada saat masa subur, ya, dan terbuahi sel telur oleh sperma si suami, ya, maka secara otomatis akanlah hamil kan gitu. Baik, kan secara medis juga terbukti secara, secara ilmiah dan ini dengan ilmu Allah Swt kalau bukan masa subur tidak hamil kan gitu. Pertanyaannya apakah kalau selain masa subur kita perlu baca doa ini jawabannya iya, baca saja, ya, untuk mengejar pahala karena di sini Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang Allah takdirkan, artinya kalau pas masa subur, maka anak itu akan aman. Artinya kalaupun bukan masa subur, tetap dia akan dapatkan pahala dari membaca doa ini. Ya, dan yang sangat tekankan membaca doanya adalah laki-laki. Yang kelima hendaknya si suami melakukan penetrasi melalui kemaluan istrinya dan menjauhi dubur. Yaitu tidak melakukan sodomi. Karena itu perbuatan haram yang mendapat ancaman siksa yang berat. Artinya dia meletakkan kemaluannya di kemaluan istrinya. Nah ini biasanya banyak pengaruhnya teman-teman sekalian di tontonan film porno. Ya. Makanya sering kami ingatkan jangan pernah membangun hubungan keromantisan, hubungan e, biologis dengan pasangan melalui tontonan film ini. Semoga Allah maafkan yang lalu-lalu. Kita selalu membahasakan ini, kalaupun pernah terjadi kita mohon ampun anda mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita berharap dengan majlis ini Allah terima Allah maafkan kesalahan-kesalahan yang lalu gitu tapi kita bicara ke depannya kita bicara ke depannya setelah belajar anda sudah harus berubah gitu kan karena ini merusak fitrah biologis sering kali kami sampaikan kalau nonton film porno ini kita mendukung perzinahan kita melihat aurat orang lain dan dengan melihat aurat orang lain ini kita akan merusak fitrah biologis kita kita nggak lagi menikmati pasangan kita ya. Nah, pasti didatangkan laki-laki dan perempuan yang sempurna menurut pandangan mereka yang cantik, yang gagah, yang putih, yang kekar, yang ini, yang itu dan segala macam. Ya. Ini bahaya sekali bisa merusak. Bahkan kalau sampai di dalam cuplikan film itu digambarkan bagaimana bagaimana seorang laki-laki mendapatkan pasangan yang haram di mall, di hotel, segala macam atau perempuan maka bisa menjadi ide buruk. Syaitan akan menunggangi ide itu supaya anda mengikuti ide yang seperti itu nah, ini kan bahaya sekali ya dan harus menghindari sodomi tidak boleh meletakkan kemaluan dalam dubur karena film-film orang non muslim ini dan pasti non muslim yang buat film-film seperti ini kalau orang muslim pasti menjauhi lah dia tahu itu haram ya berbuat zinanya sendiri haram ya. apalagi kalau sampai dia mengekspos ya mengekspos mengekspos ini dijadikan sebagai sebuah cuplikan di ya, tontonan umum gitu kan nah uh, Pasangan halal saja hukumnya haram. Misalnya suami istri sengaja diekspos hubungannya, itu nggak boleh. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling buruk dudukan di sisi Allah SWT pada hari kiamat, maksudnya berat siksaannya segala macam. Itu adalah seseorang yang telah saling berterbuka suami istri. Lalu salah satunya atau keduanya menyebarkan hubungan tersebut. Dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi SAW selepas sholat subuh lalu berkata kepada para sahabat yang hadir di masjid. Mungkin seseorang di antara kalian menceritakan hubungan intimnya dengan pasangannya. Maka kata Asma binti Yazid radhiyallahu anha, "Betul ya Rasulullah. Sesungguhnya kaum laki-laki melakukannya, kaum perempuan juga melakukannya. Dua-dua mereka melakukan ini ya Rasulullah. Dua-duanya melakukan itu." Kata Nabi SAW, "Jangan kalian lakukan itu. Karena perumpamaan orang yang melakukan itu seperti ya, setan laki-laki dan setan perempuan yang bertemu di jalan, kemudian mereka saling berhubungan dan semua orang menyaksikannya." Ada larangan gitu kan. Nah di sini teman-teman sekalian kita disuruh meletakkan di tempat yang baik dubur tidak boleh sama sekali. Ya. Sebagaimana juga Nabi S.A.W. mengatakan siapa yang menggauli istrinya pada saat ya, haid di kemaluannya atau di duburnya, ya, ini haid atau tidak tapi dubur hukum secara umum tidak boleh dan juga mendatangi dukun maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, beruduk di antara dua kali hubungan intim. Itu dapat menambah semangat, bahkan jika perlu mandi lebih bagus lagi. Ya. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang ingin mengulangi hubungan biologisnya. Misalnya Anda sudah selesai, Anda sudah selesai berhubungan biologis, Anda melihat masih ada reaksi dari pasangan, ada kemungkinan ingin, atau Anda pun ingin lagi. Maka Nabi SAW memberikan solusinya. Yaitu, bagaimana dia beruduk, ya. dia beruduk terlebih dahulu. Suami istri, di sini dikatakan bahkan lebih baik kalau dia ya mandi. Kata Nabi SAW, kalau kalian ingin mengulangi hubungan biologis kalian, maka beruduklah karena itu akan lebih memotivasi dia. Jadi bagaimana Islam datang menggambarkan itu. Karena memang uh, anggota tubuh yang tersentuh air uduk ini titik-titik yang pekas Ya. Kedua telapak tangan, mulut, hidung dibersihkan. Apalagi kita dianjurkan untuk matmullah, kumur-kumur yang maksimal. Istinsyak, uh, menghirup air ke dalam hidung dengan kuat, istinthar mengeluarkan dengan kuat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, telapak tangan sampai ke siku, kemudian kepala dan juga kaki ini titik-titik yang memang membuat tubuh kita segar kembali. Ya, selain memang Udu itu akan mendatangkan cahaya yang terang pada hari kiamat, akan menggugurkan dosa-dosa. Sampai kata Nabi SAW, siapapun yang beruduk, maka akan berjatuhan semua dosa-dosanya rusa dari anggota tubuh, dari tangannya, dari mukanya, dari mulutnya, dari kepalanya, dari kakinya, semua ini bersama dengan tetesan air terakhir. Ya. Ini sudah panjang lebar kami jelaskan di bahasan kitab Sahih Butarhib di hari Jumat ya. tentang masalah keutamaan wudhu. Anda bisa kembali ke playlist Youtube, insya Allah Anda bisa lihat itu. Uh, kalau Anda mau mandi lebih bagus lagi ya. Makanya jauh lebih segar sehingga Anda ulangin lagi ya. Karena kan biasa orang yang terasi biologis ada keringat, ya. Dan ada mungkin, maaf, ini bau-bau yang kurang sedap mungkin dari air liur dan segala macam. Anda mulai lagi sikat gigi yang bersih, pakai mouthwash, Anda mandi yang segar. Lalu Anda ulangi lagi, itu hal yang lebih baik, ya. Dan lebih sesuai dengan syariat. Nah, ini kan berlaku baik orang yang baru menikah ataupun sudah menikah. Berapa banyak orang tidak peduli dengan masalah ini. Bahkan, subhanallah, mungkin salah satu pasangan bersih, rapi, mandi, wangi. Yang satu tidak mau sehingga akhirnya mem 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 membuat suasana tidak romantis lagi, ya atau malah pasangan yang tadinya bersih akhirnya ikut ikutan, eh, pasangan saya aja nggak betul sudahlah, nggak usah sikat gigi, nggak usah apa segala macam, Udah sekalian bau-bauan gitu, Nah ini kan merusak, ini permainan setan sebenarnya, karena akan merusak romantisan itu. Coba lihat apa yang dijual oleh perempuan-perempuan pelacur itu, waalaikumsalam, ya mereka menjual Uh, dandanan yang seksi, yang wangi, rayuan kata-kata dan segala macam. Begitu juga dengan laki-laki hidung, hidung belang gitu kan. Wa ya. Maka kita harus lakukan yang terbaik di sini. Dan jadikan setiap interaksi biologis, setiap kali interaksi itu adalah kejar pahala maksimal dalam masyarakat dan kejar juga kepuasan maksimal. Jadi bukan hanya begitu saja terjadi gitu. Itu yang dimaksudkan. Yang ketujuh, hendaknya meniatkan pernikahan untuk menjaga kesucian dan memelihara keduanya dari perbuatan yang diharamkan Allah. Karena dengan demikian hubungan intim mereka akan dinilai sebagai sedekah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, fi Dalam hubungan kelamin yang kalian lakukan juga terdapat sedekah. Hadis riwayat muslim. Ya. Artinya, diniatkan ini pernikahan atau biologis itu secara khususnya. Kalau pernikahan terus sudah kita bahas. Usahakan diniatkan karena Allah SWT, jadi dia dapat pahala dengan pernikahannya. Jadi, orang kalau niat menikah karena Allah, dari awal dia menikah, ya, sampai dia meninggal atau pasangan meninggal itu akan nilai pahala semuanya. Seperti dia berada di sebuah bahtera namanya bahtera rumah tangga. Mirip orang kalau puasa dari mulai sahur sampai buka puasa maka dia terhitung ibadah. dia terhitung ibadah. Dan setiap kali mau berhubungan biologis dia niatkan karena mau ibadah. Karena Allah dan suruhnya perintahkan. Karena ingin memenuhi kebutuhan pasangan. Karena ingin memiliki anak ini semua adalah hal-hal yang baik ya. Karena pernah ditanya kepada Imam Ahmad rahimahullah bagaimana seorang laki-laki mengatakan bagaimana kalau kami harus menjalani biologi sementara kepada istri, pada kami lagi tidak mood lagi kurang nyaman gitu. Maka kata Imam Ahmad, bisa dia dapat pahala dengan cara dia niatkan ingin mendapatkan anak atau dia niatkan ya untuk mem memberikan haknya si istri yang masih membutuhkan atau hak pasangannya masih membutuhkan dan juga pernah terjadi dalam sebuah riwayat yang lain ya kalau uh, seorang wanita datang kepada Aisyah lalu mengatakan Ya, ummul mukminin, uh, apakah kami berdosa kalau kami menolak untuk melayani suami kami sementara ya kami lagi tidak mood atau kami lagi marah, lagi jengkel? Kata Aisyah iya. Bahkan kalau seseorang di antara kalian sudah berada di atas tunggangannya, di atas untanya, lalu dipanggil oleh suami dia wajib menjawabnya. Ya. Jadi jangan sampai membiarkan syaitan mencairkan sehingga tidak terjadi interaksi biologis. Ya. Kalau ada darurat, anda sakit betul-betul. Kalau cuma sekitar bisikan syaitan, jengkel sampai saat ini harus dilawan. Bahkan dengan biologis itu betul-betul menepis banyak bisikan syaitan. Yang kedelapan, orang yang junub hendaknya beruduk sebelum tidur. Namun mandi itu lebih baik agar ia bisa tidur dalam keadaan suci. Nah, ini termasuk adab yang harus dijaga. Ya. Jadi kalau orang berhubungan biologis, kalau anda belum mau mandi boleh. Kalau anda mandi lebih bagus, gitu. tapi anda belum mau mandi boleh saja. Tapi Anda jangan terlewatkan teman-teman sekalian untuk uduk minimal. Ya. Kenapa Umar bin Khattab datang kepada Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, uh, semalam saya tertidur dalam keadaan junub. Gitu kan? Kata Nabi SAW, hendaklah kau beruduk dulu sebelum tidur. Nantinya boleh tapi uduk aja dulu. Juga pernah Aisyah menyampaikan, Nabi SAW pernah ya, tidak menyentuh, uh, maksudnya tidak mandi pada saat habis biologis pada malam hari. Tapi wudhu, ya. Ini anjurannya. Walaupun ini bukan kewajiban, tapi ini anjuran. Tapi kalau anda mau lebih maksimal, selesai biologis, anda sebagai seorang muslim beda dengan orang non-muslim, langsung main tidur saja, kita bangun mandi. Mandi sebentar, 5-10 menit, selesai. Anda baru istirahat. Jadi setiap saat kalau bangun tengah malam, ya, mau sholat malam sudah bisa. Mau biologis lagi juga kita sudah bersih. Ya, segar kembali ya. Yang kesembilan, diharamkan menyebarluaskan kisah percintaan suami-istri ketika berhubungan intim. Ini sudah sering kita ingatkan, tapi saya ingatkan kembali. Jangan pernah ceritakan teman-teman, kalau Allah berikan kita pasangan yang memuaskan kita. Masya Allah diantara akhwat kita misalnya dapat suami, yang suaminya Masya Allah, tebarak Allah punya kelebihan interaksi biologis. Memuaskan dia dari segala sisinya, kita tidak usah bahas rinciannya gitu kan. Maka dia cukup bersyukur Alhamdulillah. Allah berikan saya suami seperti ini, jadi dia terus bersyukur pada Allah. Begitu juga seorang laki-laki suami, Allah berikan dia istri, yang, masya Allah dan dan memuaskan dia mencari jalan supaya bagaimana dia puas dan dia rasakan kepuasan itu ya sudah, ya diantara dia sama Allah dan istrinya saja, tidak perlu dia expose kita, ya Nggak perlu dia dengan bangga menceritakan ke teman-temannya seperti banyak terjadi ya. Dan dari sudah kita jelaskan riwayatnya. Jangankan di kalangan kita sekarang di masa modern seperti sekarang dan banyak orang yang jauh dari agama. Di kalangan sahabat Nabi terjadi itu. Yang Nabi SAW mengatakan tadi, saya sudah sebutkan riwayat Sohi ya. Selepas sholat subuh beliau mengatakan, mungkin seseorang yang terdekat yang menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan pasangannya. Kata Asma binti Yazid r.a. Tentu ya, ya, ya Rasulullah. Betul, sungguh benar-benar laki-laki dan perempuan di Madinah melakukan itu. Kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu. Karena perumpamannya itu, perumpamaan itu seperti setan laki-laki dan setan perempuan bertemu di jalan. Kemudian mereka saling interaksi biologis sementara semua orang melihatnya. memang nah, kita dilarang gitu kan. Dan ada efek uh, yang lain yang negatif sekali yang berbahaya mengancam rumah tangga seseorang yang suka menceritakan begini. Kalau misalnya seorang laki-laki menceritakan kepuasan dia dengan istrinya dan bagaimana istrinya memuaskan dia kepada lima orang temannya, tiga orang temannya. Misal contoh, laki-laki semua dan mereka betul-betul mendapatkan gambaran lengkap istriku semalam pakai baju ini dia begini dia begitu dia begini dia begitu segala macam seperti teman-temannya pada lihat istrinya gitu ya bahkan kadang-kadang mungkin dia tidak malu memperlihatkan ini saya sempat foto istri saya ini saya begini cantik kan, cantik ya, contoh dia tidak sadar kalau teman-teman yang tiga ini ya, itu bisa dikonsel oleh setan istri mereka tidak begitu maka pastikan dia akan mengganggu istri Anda pasti juga sebaliknya Seorang wanita dengan bangganya dia ceritakan tentang kelebihan suaminya, suami kita begini begini. foto suami suamiku ganteng ya, dia perlihatkan sana sini. Apalagi mungkin pada saat dia di rumah, mungkin dia tidak pakai baju atau dia pakai baju kaos yang ketat atau apa. Diperlihatkanlah foto-foto tersebut akhirnya membuat ya teman-temannya perempuan yang ada di situ membayangkan dan karena suami mereka tidak begitu, maka mereka akan menggoda suami si pencerita tadi. Itu efek-efeknya. Selain memang dari awal tadi sudah kita jelaskan dosa dan itu akan menjadi kedudukan yang buruk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat maka dikatakan di poin 9 diharamkan yang ke 10 orang yang menikah hendaknya mengadakan walima atau pesta yang dihadiri banyak orang dengan mengundang para tetangga kerabat dekat meskipun hanya dengan menyembeli seekor kambing bahkan juga dibolehkan mengadakan walima tanpa menghidangkan daging namun diharamkan berlebihan dalam walima misalnya dengan menyembeli dan memasak makanan yang tidak dimakan dan dibuang begitu saja. Ya. Artinya, e, kalau Anda sudah menikah, alhamdulillah. Ya. Sekarang terapkan pada anak-anak. Ya. Misalnya, kalau kita mau nikah, memang wajar diiklankan. Tentu semampunya di sini. Karena Nabi SAW berkata kepada Abdurrahman ibn radhiyallahu anhu yang sudah menikah, tiba-tiba datang pakaiannya bagus gitu kan, sudah menikah. Nabi SAW tanya, "Ada apa Abdurrahman? Di perubahan terjadi gitu?" Kata Abdurrahman, "Aku sudah menikah ya Rasulullah, dengan seorang wanita Ansar." Kata Nabi SAW, "Apa yang kau berikan sebagai mahar?" Dia bilang emas seperti biji kurma. Kata Nabi Sosram, awlim walau bisyat. Kalau gitu iklankan walaupun hanya dengan seekor kambing. Minimal orang-orang terdekat tahu oh kalau ini sudah sah suami istri. Ini itu untuk menepis juga syubhat ya. Kalau sering orang jalan nanti dikira apa namanya bukan suami istri lagi. Gitu. Atau dicurigai bukan suami istri nanti orang jadi gosipin gitu kan. Tapi kalau ada yang orang tahu, orang yang saksikan, Alhamdulillah. Itu satu hal yang baik. Kemudian juga dianjurkan tidak boleh berlebihan. Jangan karena walimah kemudian kita foya-foya. Enggak, enggak boleh. Ya. Mubadzir, gitu. Tentu di sini tolak ukur mubazir itu tidak bisa diukur oleh keadaan kita ya. Misal contoh. Anda hanya mampu mengadakan walimah 10 juta rupiah. Dan itu Anda anggap sudah sangat maksimal. Karena pendapatan Anda pas-pasan gitu. Tidak boleh Anda tarik keadaan, keadaan ini kepada orang yang memang punya uang puluhan miliar yang buat acara mungkin acara dia satu miliar habis bagi dia soalnya itu tidak mau karena dia punya banyak rekan banyak kerabat yang dia harus undang dia ingin lebih meriahkan itu hal-hal yang boleh saja tidak tidak masuk dalam masalah jadi tolak ukur mubazirnya di sini adalah pelanggaran agama yang terjadi seperti yang dikasih contoh di sini jadi misalnya dengan menyembeli dan memasak makanan yang tidak dimakan dan dibuang begitu saja nah ini yang masuk dalam larangan itu kan kemudian yang ke sebelas seyogiannya so, menetapkan mahar yang ringan, sedikit ekonomis dan tidak berlebihan demi mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rashidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali Ridwanullah Alaihim serta para sahabatnya dan kalangan tabiin yang mengikuti jejak beliau dengan melaksanakan amal kebajikan. Karena nikah yang paling penuh berkah adalah yang paling sedikit maharnya. Mahar itu yang diletakkan pada saat akad nikah ya. Di Indonesia sudah kita terapkan itu seperti misalnya perangkat perangkat alat sholat, Al-Qur'an, ya, apalah gitu. Mungkin sedikit emas, berapa gram. Ini contoh saja. Makin-makin sederhana makin bagus gitu ya. Mungkin ada orang cuma taruh uang 10 ribu rupiah, 100 ribu rupiah itu tidak ada masalah. Sebagai maharnya. Kalau masalah dia memberikan ke pihak calon istrinya uang untuk acara segala macam itu, itu bukan mahar. Mahar ini adalah sesuatu yang diletakkan pada saat sedang akad nikah. Yang nanti akan menjadi hak mutlaknya si istri. Jadi makin sederhana makin bagus ada sebuah riwayat yang berbunyi uh, wanita yang paling berkat adalah wanita yang paling sederhana maharnya kemudian yang ke-12 pasangan suami istri hendaknya mewaspadai kebiasaan pergi ke luar negeri setelah menikah selama satu bulan atau yang lebih dikenal seber, sebagai bulan madu karena mengandung banyak bahaya diantaranya terlepasnya hijab membuang-buang harta untuk biaya, biaya pergi pulang pergi terlebih terpengar, ter, terpengaruh budaya asing bahkan meniru mereka padahal kita dilarang menirunya dan diperintahkan untuk berbeda dengan mereka dan banyak lagi bahaya dan perbuatan haram yang lainnya harus diwaspadai. Saya ingin garis bawah dulu poinnya ini. Kalau begitu saya tidak boleh bulan madu ke negara-negara lain dengan istri saya. Boleh, bukan tidak boleh. Tapi begini, bedakan teman-teman antara anda berangkat bulan madu ke negara Islam. Ya. Misal contoh daripada anda pergi ke negara-negara non Muslim yang tidak jelas anda susah ibadah, susah makanan halal, ya. Banyaknya kemaksiatan sana-sini yang Anda lihat. Kenapa Anda tidak pergi umrah? Ya. Bulan Madu di Mekah. Bulan Madu di Madinah. Kan lebih-lebih-lebih kepada spiritual. Lebih kepada ibadah. Beribadah, ibadah kepada ketaatan gitu ya. Indah sekali kan. Orang, subhanallah, jangankan pengantin baru. Orang yang sudah lama menikah saja mungkin anda sudah yang hadiri acara kita mungkin pernah rasakan bagaimana dia pergi umroh bersama pasangannya kemudian di sana masya allah saya mengingatkan ini sebentar lagi azan kita masjid yuk balik ke hotel mereka bisa interaksi biologis. mereka juga bisa makan makanan mereka bisa muter-muter jalan-jalan di mana-mana gitu kan cuman lebih kepada suasana spiritualnya ya. Anda bisa juga jalan-jalan di kota-kota lain, misalnya Anda pergi ke Jeddah, tapi ya. apalagi sekarang pemerintah Saudi dalam waktu dekat sudah membuka uh, lebih lebih terbuka ya beberapa kota di Saudi itu untuk untuk kegiatan-kegiatan tour ya di dalam itu, ya, tidak seperti berout yang lalu mungkin masih lebih tertutup sekarang lebih terbuka dan kemarin kami coba buat program di travel, semoga Allah SWT mudahkan terbuka lagi ya uh, beberapa titik, titik seperti ke kota Taif misalnya, kita coba datang ke satu Uh, semacam tempat uh, rekreasi ya kami adakan pengajian di sana bersama jemaah waktu umroh akbar Masya Allah bisa nampung sampai ribuan orang tempatnya hijau uh, kemudian ada kuda yang bisa kita pakai untuk menunggang belajar kuda ada mana uh, ada juga menggunakan motor-motoran bisa 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 kita menghibur di bisa banyak itu yang tidak insya Allah tidak kalah uh, asyiknya dengan uh, dengan ini ya? Dengan tempat-tempat yang lain gitu ya Saya juga Masya Allah Allah sudah mudahkan keliling Ke Amerika, ke Eropa Saya tidak melihat uh, Ada keistimewaan khusus Yang, yang mengalahkan negara-negara Islam Saya bahkan menemukan misalnya Turki negara Islam Jauh lebih indah daripada Eropa secara umum gitu Karena memang indah Sekali gitu ya arsitekturnya Yang peninggalan Utsmani yang sangat indah Dan unik gitu kemudian juga Orang-orang Eropa aja banyak datang banyak peninggalan Sejarah Islam Anda bisa mendatangi itu tidak kalah pemandangan indah dan yang paling luar biasa di waktu sholat dan dengarkan suara azan terkumandang sana sini di Eropa umumnya negara-negara muslim kita tidak dengarkan itu ya begitu juga negara-negara Islam yang lain ada Mesir mungkin ya ada maksudnya kalau anda pun selain Saudi tapi kalau ke Saudi sudah lain anda bisa minum kopi bersama berdua sama istri di teras restoran hotel misalnya Ya, apalagi kalau Anda nginap di Hotel Bintang 5, ada banyak tempat-tempat yang bagus di situ ya. Yang Anda bisa insya Allah lakukan atau datangi. Allah alam itu maksudnya. Dan di sini juga dikatakan, karena ada kekhawatiran di sini, kalau sampai orang ke luar negeri, kemudian Anda tidak bisa ibadah. Cari tempat sholat susah, cari makanan halal susah. Jangankan Anda pendatang, orang yang menjadi mukim saja dari muslimin di beberapa negara yang kita minoritas susah cari makanan halal. Ya. Anda bisa lihat di cuplikan YouTube cukup banyak gitu. Nah, kenapa Anda tidak datang ke negara-negara Islam? Belum lagi di sini dikhawatirkan kalau sampai karena di negara non-muslim akhirnya dia buka hijab karena tidak ada yang lihat dia. Ini terjadi ya. Karena penulis ini menulis e, karena beliau dari negara Arab, beliau biasa melihat praktik yang terjadi. Kadang-kadang ada wanita-wanita muslimah dari orang-orang Arab ini yang mereka pada saat ke Eropa, ke Amerika yang tadinya di Saudi tutup aurat, di sana mana buka aurat? Nah, itu yang terjadi. Itu yang beliau bahasakan di sini ya. Belum lagi kadang-kadang membuang-buang harta pada hari yang tidak diperlukan. Artinya uh, uang yang digunakan mungkin bisa lebih bermanfaat ya digunakan untuk diberikan kepada anak yatim atau dipakai tadi umroh misalnya ya, bersedekah di Mekah kan indah sekali itu. Indah sekali gitu ya. Kemudian juga belum lagi kalau anda meninggal, di negara non-muslim itu kan susah sekali. Pemakamannya segala macam itu susah. Kemudian yang ke-13. Harus menjauhi pencampur bauran antara lawan jenis. Berfoto-foto antara pasangan pengantin. Karena pelakunya terancam laknat melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya banyak orang. Umumnya pengantin. Datang mantannya. Mantan pacarnya. Ke acara dia. Kemudian salaman, pelukan, foto-foto juga. Ini aneh betul. Yang laki perempuan, yang laki-laki kedatangan mantan pasangannya, yang perempuan kedatangan juga begitu. Lalu ingin saling mengerti. La haula illa bila. Bagaimana caranya itu? Saya tidak tahu bagaimana bisa urat cemburunya orang seperti ini sudah hilang gitu. Harusnya tidak boleh. Ya? Tapi seperti itulah yang terjadi. Mereka anggap biasa. Bahkan dianggap orang-orang yang jauh dari agama ini ah nggak masalah kok kan itu kan masa lalunya ya sudahlah lebih jauh daripada itu kadang-kadang masih nggak masalah komunikasi setelah menikah ini nggak boleh setelah menikah setiap muslimah haram komunikasi dengan laki-laki selain suami selain mahramnya nggak boleh kecuali izin suaminya suaminya izinkan misalnya boleh kontak ke orang ini karena ini mau pesan barang kamu apakah itu lain ya. kayak misalnya sekarang orang mau pesan makanan online apa boleh buat yang ngantar itu seorang laki-laki itu pesan online umum semuanya tapi kalau konsultasi ya curhat-curhatan nah ini semua perusak ya. Kemudian yang ke-14 bagi seorang muslim ini juga tentu di poin 13-nya foto-foto selain dari para pasangan halal dan ditinggalkan saja. hapus saja ya. Kemudian yang ke-14 bagi seorang muslim diharamkan memotong janggutnya melabuhkan pakaiannya sampai ke bawah mata kaki, mengenakan cincin emas dan yang disebut dengan cincin kawin dan sejenisnya. Ini termasuk ada pernikahan. Laki-laki itu dianjurkan untuk memelihara jenggot. Ini pendapat jumhur ulama tentang masalah wajibnya jenggot ya. Lebih dekat kepada itu. Lebih banyak pendapat ulama. Ada juga yang sebagian mengatakan sudah, tapi ini sedikit sekali yang mengatakan wajib jelas ya. Apalagi Nabi SAW mengatakan pelihara jenggot dan cukurlah kumis kalian. Dan bertolak belakanglah dengan orang-orang musyrikin atau orang-orang majus, ya. Butuh juga masalah isbal, ya, mengulurkan celana ataupun gamis sampai di bawah mata kaki. Ini sudah jelas hadisnya, ya. Karena bisa siapa yang menarik, ya, atau termasuk salah satu dari tiga orang yang berat sisanya hari kiamat dan Allah tidak akan lihat mereka adalah orang musbil, orang yang menggunakan atau mengulurkan laki-laki, ya, pakaian dia di bawah mata kakinya. Jadi ini sudah pernah kami jelaskan di uh, bedah buku dosa-dosa besar yang terus oleh Imam Madzhabi rahimahullah. Dan bagaimana uh, ada yang berhujjah mengatakan itu kan kalau sombong Ustaz. Enggak, ada hadis yang menyebutkan bukan masalah sombong, ya. Jadi tidak harus sombong, kalau sombong itu lebih berat lagi, dia dapat dosa sombongnya gitu. Dan kata Nabi SAW, angkatlah bajumu, itu akan lebih suci bagimu dan lebih bertakwa kepada Tuhanmu. Ya, itu dianjurkan. Kemudian juga sama banyak orang yang laki-laki yang tidak faham agama atau kadang-kadang faham pun dia pura-pura tidak tahu itu memakai cincin emas bagi laki-laki hukumnya haram Nabi SAW pernah mengangkat cincin emas emas uh, ya di tangan kanan dan sutra tangan kiri beliau lalu beliau mengatakan sesungguhnya dua benda ini haram bagi laki-laki umatku dalam riwayat lain riwayat ini dan halal bagi wanita umatku tidak boleh walaupun cincin kawin kita tidak boleh Jangan semua apa yang diambil dari orang-orang muslim kita jadikan sebagai pegangan teman-teman. Mereka pakai cincin kawin itu karena ada ada alasan gitu kan. Mereka mau jadikan itu sebagai bukti kalau mereka sudah menikah dan supaya tidak diganggu. Jadi kalau orang mau pacaran mau apa tinggal lihatin jarinya ada cincinnya enggak. Kalau cincinnya berarti dia sudah punya pasangan gitu kan. Kalau kita dalam Islam tidak perlu tuh kita ada malaikat yang mengawasi kita, kita ada keimanan. Bukan cincin emas yang jadi penahan kita untuk melakukan perselingkuhan atau perzinahan. Ini hukumnya haram bagi laki-laki. Kalau Anda menghadiahkan bagi istri antin jin, maksud lain itu membuat istri, tapi kalau untuk laki-laki nggak boleh. Yang kelima belas, dilarang menghususkan orang-orang kaya dalam undangan walimah tanpa menyertakan orang-orang miskin. Nah, ini termasuk adab yang perlu diperhatikan dalam pernikahan ya. Karena Nabi SAW bersabda, dalam hadis Bukhari Muslim, syarru ta'ami ta'amul walimati yud'a lahal agniya'u wa yutra'kul fuqara'u Makanan yang paling buruk adalah makanan dalam walima yang hanya dikhususkan untuk orang-orang kaya tanpa menyertakan kaum miskin. Kata beliau, menghadiri undangan walima hukumnya wajib, meski sedang puasa. Bila mau, ia bisa membatalkan puasanya tentu kalau puasa sunnah. Ya, bila mau, ia bisa memberikan doa saja, lalu meninggalkan walima. Menghadiri walima yang wajib disyaratkan bila tidak mengandung kemungkaran yang tidak mungkin dicegah atau dihindak, dihilangkan. Seseorang juga bisa datang ke walima semacam itu ya, dan mencegah kemungkaran yang ada. Jadi anda perhatikan, yang undang walima ini siapa? Gitu. Si Fulan misalnya. Orang ini kita tahu memang jauh dari kemaksiatan. Walimanya walimah syari misalnya. Oke, okay, kita hadir. Kalaupun misalnya teman-teman sekalian diundang oleh kerabat, diundang oleh teman-teman, dan memang ini kita tahu ada kemaksiatan, maka kita cukup datang di akad nikah saja. Umumnya di akad nikah itu insya Allah tidak ada pelanggaran-pelanggaran agama ya. Setelah akad nikah Anda pulang, Anda tidak perlu berlama-lama di situ ya. Ini bagian yang perlu diperhatikan ya, karena tidak boleh sembarangan dalam masalah-masalah seperti ini ya. Atau memang dia datang, dia bisa menasehati, itu juga boleh. Kemudian yang ke-16 teman-teman sekalian dalam masalah adab ini yaitu disyariatkan mengumumkan pernikahan dan menabur bana, namun khusus bagi wanita tanpa disertai nyanyian atau dalam kurung kecuali nasyid ada sebagian ulama mengatakan boleh nasyid ya dan tanpa menggunakan pengeras suara jadi untuk para wanita saja laki-laki tidak perlu menggunakan yang seperti ini kemudian yang ke-17 sunnah akan mendoakan kedua mempelai kita yang hadir doakan. Doanya barakallahu wa baraka alaika wa khair. Semoga Allah memberkahi dirimu ini kalau kita bicara individu misalnya saya laki-laki bersalaman atau mengucapkan selamat kepada mempelai laki-laki. Saya mengatakan barakallahu laka. Semoga Allah memberkahi pernikahan ini untukmu ya. Wa dan semoga Allah berkahi kamu dan Allah berkahi untukmu pernikahan ini. Barakallahu laka semoga Allah berkahi untukmu wa dan semoga pernikahan ini berkahi untukmu wa jama' fikhair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian ke berdua dalam kebaikan kalau yang perempuan ke perempuan barakallahu laki ki tadi kan laka kalau perempuan wa baraka alaiki wa kalau dia misalnya kedua-duanya dari di sini dia mengatakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama' bainakum ya jadi dia menggantikannya atau dia tambah setelah ka mim ma seperti di sini wajah mak bayinya kuma. Nah kumanya ini dipindahkan ke lakuma. Disebutkan barakah barakallahu jadi lakuma. Wa baraka alaika jadi baraka gitu. Kalau kata beliau hendaknya menjauhi ucapan selamat yang biasa dilontarkan kaum jahiliyah. Ya. Seperti misalnya ucapan dalam bahasa Arab ya. walbanin. Semoga rukun dan banyak anak. Ini tidak pernah ada ucapan seperti ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka harusnya kita mendoakan saja keberkahan. Keberkahan sudah masuk segala macam. Ya, artinya semoga berkatnya semua pasangan boleh mencukupi kamu. Udah. Kau dapat keturunan juga yang cukup untukmu. Dan semoga disatukan dalam kebaikan maksudnya selalu selalu ketentraman, selalu kebahagiaan, selalu kenyamanan dan seterusnya. Ya. Yang kedua, yang ke-18, se seorang suami tidak boleh melakukan hubungan intim dengan istrinya saat haid dan nifas karena pelakunya dilaknat. Jika seorang terlanjur melakukannya, hendaklah ia memohon ampun dan bertobat pada Allah dari perbuatan tersebut. Maksudnya meletakkan kemaluan di dalam kemaluan. Tetapi kalau istimta atau menikmati pasangan boleh. Ya, seperti uh, pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah seorang laki-laki mengatakan, apa yang boleh seseorang di antara kami lakukan pada saat istrinya sedang haid? Kata Nabi SAW, semuanya kecuali persetubuhan. Dan Aisyah juga RA mengatakan, kalau Nabi SAW ingin menggauli salah seorang di antara kami, ya, ingin menggauli seseorang di antara kami, e, apa namanya, sementara kami sedang haid, maka beliau suruh mengeraskan kain di tempat luarnya haid, lalu beliau menggauli kami. Tapi yang haram adalah meletakkan kemaluan di dalam kemaluan. Yang ke-19, seorang suami harus mempergauli istrinya dengan baik. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Nisa ayat 19, A'udhu billahi wa'ashiruhunna Dan gaulilah mereka dengan cara yang baik atau yang santun. Ya. Ini termasuk mu'amalah yang perlu diperhatikan oleh setiap suami ya. Artinya suami istri juga harus. Tapi di sini Allah SWT skala prioritaskan suami karena istri dominan perasaan. Ya lebih kepada lemah lembut. Yang ke-20, masing-masing harus saling memahami dan saling memberi nasihat agar taat kepada Allah dan Rasulnya agar mereka selalu konse konsekuen menjalankan hak dan kewajibannya terhadap pasangannya, terutama untuk kaum wanita hendaknya mereka mentaati perintah suami dan keba kebaikan sebatas uh, dalam kebaikan, mentaati su perintah suami dalam kebaikan sebatas kemampuan. Nah, ini maksudnya saling mengingatkan, saling menasehati. Saya sudah bilang di awal pertemuan kita ya teman-teman sekalian. Jadi kekurangan pasangan, kalau orang menikah karena Allah, dia tidak akan jadikan ajang untuk memusuhi pasangan. Tapi ajang untuk meraih pahala. Sehingga dia tidak hanya sekedar menikmati kelebihan pasangan, tapi juga dia menjadikan kekurangan pasangan justru untuk untuk mendapatkan pahala. Sehingga dia terus menasihati dan meluruskan dengan kasih sayang tentunya ya. Yang ke-21, seorang muslim harus mencari istri yang salehah teguh pada syariat Allah dan berakhlak mulia. Karena si istri akan menjadi panar hidup dan pendidik anak-anaknya. Tentu ini berlaku pada keduanya ya. Istri pun harus mencari suami yang salih. Ya, jadi kalau anda wahai muslimah salah pilih suami dan status sperma dia sudah masuk di rahim anda karena pasti akan ada interaksi biologis dan anda hamil maka anak itu lahir sudah cukup si laki-laki buruk itu akan menjadi status ayah dari anak kita sampai hari kiamat nanti selamanya. Begitu juga, anda laki-laki. Kalau anda salah pilih wanita, setiap sperma anda yang masuk ke rahimnya, maka kemudian dia hamil dan dia melahirkan anak, sudah cukup akan membuat isi ya, perempuan buruk itu menjadi status ibu anak anda selamanya. Hati-hati sekali dalam masalah ini. Ya. Makanya Nabi S.A.W. mengingatkan, hati-hatilah pilihlah tempat kalian meletakkan bibit kalian. Yang kedua, kalau sudah terlanjur, anda tinggal berdoa kepada Allah sementara semoga Allah berikan hidayah pasangan ya. Yang ke-22, seorang muslimah harus memilih suami yang saleh, teguh pada ajaran agama serta berakhlak mulia. Seorang suami seperti itu, bila ia mencintai istrinya, ia akan memuliakan. Jika ia membencinya, ia tidak akan membuat zalim padanya. Jadi dua-dua, poin 21 adalah seorang suami cari istri yang saleh. Poin ke-22, muslimah wanita mencari laki-laki yang saleh. Sudah kita jelaskan tadi, ya. Karena laki-laki mukmin itu kalau dia cinta, dia cinta dengan tulus. Kalau tidak, maka dia tidak akan mendaliminya. dia lepas-lepas baik-baik dia juga akan tetap ya uh, tidak menyakiti perasaannya walaupun dia tidak mencintai dan memberikan haknya. Ke-23, seorang pemuda muslim yang salih hendaknya selalu melakukan atau memohon kepada Allah agar dikaruniai kepadanya istri soleha Dengan 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 demikian juga halnya dengan wanita soleha hendaknya selalu memohon kepada Allah agar menganugerahkan kepadanya suami yang salih karena Allah Subhanahu wa taala berfirman qala rabbukum ud'uni astajib lakum dan Rabb berfirman berdoalah kepadaku ini saya aku akan perkenankan bagimu surah mukmin ayat 60 jadi nggak boleh teman-teman kita lihat laki-laki tampan di TV di sinetron di film oh ini orang Turki oh ini orang Barat oh ini orang ini oh ini gagah ya semoga uh, aku dapat suami seperti itu loh kok aneh anda cuma lihat secara paras wajah saja ini aneh anda akan kecewa nanti pada saat dia sibuk selingkuh sana sini ya begitu juga banyak laki-laki berdoa Melihat wanita cantik, oh mudah-mudahan istriku seperti ini. Kenapa seperti itu? Jangan. Kalau akunya bukan kecantikannya. Kita minta kepada Allah biar Allah memberikan kepada kita pasangan yang saleh dan saleh. Poin terakhir teman-teman adalah poin ke-24. Masing-masing pasutri hendaknya memohon kepada Allah SWT agar dikaruniai atau dianugerahi anak yang saleh. Jadi bukan cuma anak, seperti misalnya dalam surah Imran ayat 38 disebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samii'ud du'a ya rab berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik ya sesungguhnya engkau Maha pendengar doa juga dalam surah Shaffat ayat 100 rabbi habli minas salihin ya rab wahai tuhanku penciptaku berikanlah kepadaku keturunan yang saleh karena keturunan yang saleh dan saleh itu baik kalau diperintahkan dia patuh Ya, tanpa kita suruh dia sudah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita masukkan sekolah agama, dia mau dengar bakti sama orang tuanya dan juga jangan lupa selalu baca surah al-furqan ayat 74 ini doa anda sudah menikah atau belum menikah jangan luput selalu doa ini yaitu bunyinya dan orang-orang yang berkata ya Rob kami anugerahkanlah kepada kami istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami Ya. Dan jadikanlah kami imam orang-orang yang bertakwa. Jadi kita minta agar istri anak kita atau kalau perempuan membaca ini berarti untuk suami dan anak-anaknya semuanya yang suka menyedukkan hati karena selalu baik, santun, ramah, saleh dan salih. Kemudian juga tentang masalah minta anak seperti kasus Nabi Zakaria alaihissalam di surah Al-Anbiya ayat 89 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa Zakaria." Rabbahu Rabbi anta khairu warithin. Wa dan ingatlah kita Zakaria Musa pelajarilah Takalai yang menyeru Rabbnya, ya Robku janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan engkaulah waris yang paling baik. Maka ini beliau sebutkan kurang lebih 24 adab pernikahan. Dan insya Allah, kita akan lanjutkan pertemuan akan datang nanti dengan berbagai keuntungan menikah di halaman 26 ya.